bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم الكتب، بيننا وبينكم الكتب، أنا أقول بيننا وبينكم الكتب. إذا تبقى مريكا adalah riwayat kata ini karena terdapat hal yang lemah. Baik, apa kita lupa ini pada ini nama itu selalu baik itu di dua perangan itu harukan karena Rasulullah alaihi wasallam. Lama karunia, itu lah kalian diberi rezeki yang ditolak dengan sebab orang-orang lemah kalian. Ini adalah hal yang lemah. Sementara kita ini membahas keutamaan Tuhan kita, bukan Nabi Muhammad. Makanya beliau memilih riwayat Nasa'i agar sesuai. Baik, lantas kami melakukan kesalahan bahwa aku mencari Allah berjalan bahwa kita satu bahwa kita berjalan bahwa kita ini adalah Allah yang tahu lagi. Ia yang tahu jawabannya saat kita berjalan bahwa kita sahabat yang paling utama karena termasuk sepuluh yang diberi kabar gembira atau juga sepuluh terbaik dan juga kata beliau yang itu termasuk asal orang orang sekarang dipilih umat dari enam orang itu ya enam orang yang terpilih untuk musyawarahkan di antara mereka dan beliau memang orang yang doanya selalu dikabulkan. Dan beliau termasuk sabiqunal awwalun, yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin. Walakinan nabiyya sallallahu alaihi wasallam adabahu ala tawadhu. Akan tetapi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik Sa'ad bin Abi Waqqas untuk tawadhu, untuk tetap rendah hati kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin. Tayyib naqra' ma dzukira fi syarah kama fi aunil ma'bud. Ana nukilkan yang disebutkan dalam aunul ma'bud punya Syamsul Haq Azim Abadi wa ma'nahu anna ibadatad du'afa wa du'aahum asyaddu ikhlasa. Maknanya adalah bahwasanya peribadatan orang-orang yang lemah dan doa mereka itu lebih kuat keikhlasannya. Lijala iqulubihim minat ta'alluqi bizakhrafid dunia. Karena jantung-jantung mereka, atau istilah kita apa, hati-hati mereka itu lebih bersih dari ketergantungan. Ya, lebih bersih. Bersih dari ketergantungan kepada perhiasan dunia. Ini tentunya orang lemah dari kaum mukminin, bukan orang lemah yang jahat, yang fasik, atau yang jahil. Wa ja'alu hammahum wahida. Mereka menjadikan cita-cita mereka hanya satu semata, yaitu lillahi ta'ala. Bukan cita-citanya untuk mencari dunia. Fa'ujiba du'a'uhum wa zakat a'maluhum. Makanya doa mereka dikabulkan dan amalan-amalan mereka itu suci berkembang. Selesai dari aunul ma'bud. Qala hafidhahullah ta'ala al-hadithu sadis wal khamsun ba'dal mi'ah 156 an Abi Darda radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ubghuni du'afa fa innama turzakuna wa tunsaruna bi du'afaikum. Carikan untukku orang-orang yang lemah.
Karena kalian itu hanyalah diberi rezeki dan ditolong dengan sebab orang-orang lemah dari kalian. Tayyib. Mungkin yang lebih bagus apa? Syarah yang tadi dimasukkan ke sini. Tapi sama aja, karena dua hadis ini intinya sama ya. Ada masalah keikhlasan, masalah orang-orang yang lemah. Makanya dalam syarah-syarah, dua hadis ini dibahas, disatukan. Tayyib. Sebagai faedah, kita akan membaca ucapan Al-Muhallab terkait dengan hadis pertama dan juga hadis kedua sebenarnya. Kita bacakan karena agak panjang, ana bacakan di sini. Qala al-Muhallab rahimahullah, innama arada sallallahu alaihi wasallam bihadzal qaul li Sa'ad al-hadda ala tawadhu. Hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan dengan perkataan ini kepada Sa'ad bin Abi Waqqas adalah untuk menghasung, untuk menggalakkan kepada beliau ketawaduan. Wa nafyal kibir, nafyil kibir wa zahu, menghilangkan kesombongan dan kepongahan. An qulubil mu'minin, dari hati-hati atau jantung-jantung kaum mu'minin. Masih panjang sekali ya kalamnya itu ya. Enggak apa, kita baca aja. Fafihi minal fiqih, maka di dalam hadis ini ada fiqih. Anna man zaha ala ma huwa duna, bahwasanya orang yang merasa angkuh atau merasa tinggi hati terhadap orang yang lebih rendah dari dia, annahu yambaghi ayyubayyana min fadlih, semestinya dijelaskan kepada orang, bagi orang yang sudah tahu, menjelaskan tentang keutamaan orang yang dianggap rendah tadi, yang dianggap lemah, yang dianggap lemah justru mendatangkan kemenangan. Ma yuhdisu lahu fi nafsihil mushi al miqdaron au fadlan, yaitu disunahkan bagi kita untuk menerangkan kepada orang yang merasa lebih hebat itu bahwasanya orang yang Anda anggap lemah ini memiliki suatu kadar atau keutamaan. Hatta la yahtaqira ahada, sehingga orang tadi tidak menghinakan orang lain. Minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Ala taro anna rasulah sallallahu alaihi wasallam abana min halid du'afa. Apakah Anda tidak melihat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan sebagian dari keadaan orang-orang yang lemah? Ma laisat li ahlil quwwati wal ghina, keutamaan yang tidak dimiliki oleh pemilik kekuatan dan kekayaan. Fa akhbara anna bi du'aihim wa salatihim wa shaumihim yungsarun. Maka Nabi mengkabarkan bahwasanya dengan sebab doanya orang lemah, salatnya orang lemah, juga puasanya orang lemah, kaum muslimin menjadi tertolong. Selesai dari syarah Ibnu Battal. Ya, ini dinukilkan oleh Ibnu Battal. Syarah Sahih Bukhari. Kita lanjutkan. Qala hafizahullahu ta'ala, hadhil ummah ju'ilat afiyatuha fi awwaliha. Keutamaan umat ini diantaranya apa? Bahwasanya keselamatan umat ini itu dijadikan ada pada generasi pertamanya. Al-hadisus as-sabi' wal-khamsun ba'dal mi'ah 157. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu maqal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innahu lam yakun nabiyyun qabli, sesungguhnya tidak ada nabi sebelumku, illa kana haqqan alaih, kecuali wajib atas nabi tadi, ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum, untuk menunjukkan kepada umat ini kebaikan yang dia tahu untuk mereka. Tidak boleh menyembunyikan kebaikan, agar umat tahu dan melaksanakan kebaikan tersebut. Wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan memperingatkan kepada mereka akan keburukan yang dia tahu untuk mereka. Tidak boleh merahasiakan keburukan yang boleh jadi akan membahayakan umat. Kita tahu ini ada pendatang baru yang dia pencuri misalkan dan belum bertaubat.
Mestinya apa? Kita peringatkan kepada tetangga-tetangga kita, jiran-jiran kita, hati-hati orang ini tangan panjang atau apalah istilah-istilah itu. Atau kita tahu orang ini, apa istilah orang zaman sekarang, playboy. Ya. Hati-hati dengan anak-anak perempuan kalian. Jangan bergaul dengan orang ini, nanti dipermainkan. Jadi jangan kita dengan alasan menjaga hati satu orang, kita menjadikan sekian banyak kaum muslimin dan keluarga mereka menjadi mangsa. Jadi wajib untuk menerangkan keburukan yang dikhawatirkan akan menimpa orang-orang di sekeliling kita dan seterusnya. Qal wa inna ummatakum hadhih ju'ila afiyatuha fi awwaliha. Dan sesungguhnya umat kalian ini dijadikan keselamatan mereka itu ada pada generasi pertamanya. Wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha. Dan generasi terakhirnya akan tertimpa bala bencana dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Perkara yang diingkari oleh para sahabat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mimba bil fa'idah qalal qurtubiyu rahimahullah. Fi awaliha yakni bi awalil ummah azmanuhu. Azmanahu wa zamana al-khulafa'is salasah. Yang Nabi inginkan dengan generasi awal umat ini, untuk hadis ini, adalah zaman-zamannya Nabi dan masa khalifah yang tiga. Ila kutila Utsman, ila kotli Utsman, sampai terbunuhnya Utsman. Fahadihil asminah kanat asminata tifaki hadihil ummah. Zaman-zaman tadi adalah zaman di mana umat ini masih bersatu. Wastiqamati amriha, urusan umat ini masih tegak lurus. Wa'afiyatu diniha, wa'afiyati diniha. Dan zaman di mana agama umat ini masih selamat. Falamma kutila Utsman, tatkala Utsman terbunuh, hajatil fitan kamaujil bahar. Fitnah pun bergejolak bagaikan gelombang lautan. Padahal masih di zaman sahabat, ada ujian dan cabaran. Gimana dengan yang setelah-setelah itu? Gimana dengan zaman sekarang? Tentunya apa? Keadaannya lebih buruk lagi. La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Tidak datang suatu masa kecuali yang setelahnya lebih buruk darinya. Sehingga kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Hadis Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan Qurtubi dinukilkan oleh Syaikhuna Al-Haruri dalam Al-Kaukabul Wahhaj. Syarah Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj. Kita lanjutkan. Qala habidahullahu ta'ala tajawuzullahi an hadhil ummah al-wiswasa wa hadisan nafas. Di antara keutamaan umat ini adalah Allah memaafkan untuk umat ini bisikan-bisikan dan suara jiwa. Bisikan yang di dalam jiwa itu, ini masih dimaafkan. Selama tidak diucapkan atau diamalkan. Al-hadis usamin wal khomsun ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-158. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusaha. Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku sesuatu yang dibicarakan oleh jiwa mereka. Haddatsat bihi, mestinya apa? Angfusuha ya. Yang dibicarakan oleh jiwa mereka. Angfus sebagai fa'il mestinya. Jadi sekedar pembicaraan jiwa ini masih dimaafkan. Malam ta'mal au tatakallam. Selama dia itu, selama umat ini yang mengalami bisikan tadi, tidak mengamalkan isi bisikannya atau mengucapkannya. Rawahul Bukhari. Taib idha hasolat. Hasala hammun lil qatl aw hammun lis sariqah aw hammun li syurbil khamar aw hammun li zina wa hadha sya'nul qulub. Apabila ada terlintas keinginan untuk mungkin apa, membunuh atau minum khamar atau mencuri atau berzina, ini memang apa,
kebiasaan hati, tahu-tahu hati muncul bisikan-bisikan, bisikan dari syaitan sebenarnya. Summa yakufu sahibuha andalik. Kemudian pelaku bisikan, pemilik bisikan, yaitu pemilik jiwa tadi, menahan diri, jangan sampai menaati bisikan tadi. Afallahu anhu. Maka Allah memaafkan dari dia bisikan tersebut. Asalkan apa? Malam tak mal, selama dia tidak melakukan itu. Kalau dilakukan ya, jadi suatu dosa. Autatakallam. Atau selama dia tidak berbicara. Kalau dia sudah sampai mengucapkan, jelas apa? Lafaz ini akan ditulis. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah orang tersebut mengucapkan suatu perkataan kecuali di dekatnya itu ada malaikat pengawasan yang selalu hadir. Berarti ucapan akan ditulis. Tapi kalau bisikan hati kemudian ditahan, maka ini dimaafkan. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah, sebagaimana dalam hadis Ibni Abbas, terkait dengan apa? Pembagian antara apa kebaikan dan keburukan itu. Thayyib ilahuna wallahu a'lam.